Ternyata teman-teman Aqualab Adventure nyusul ke sini mau coba spot ini. Wah, gila, sudah gede banget. Melet. Oh, setrek. 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 Melengkung, melengkung, melengkung. Iya. Seru. Iya. Iya, 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 iya. Bang Opan. Tuh. Udah, dipasin aja tuh. Nah, nih kita nemu sarangnya seluang, seluang atau parai. Cuma ini parainya beda spesies sama yang ada di Depok. Yuk, kita lihat yuk. Nih, lihat nih. Ya, setrek. Ya. Dapat lagi gede. Nah, lihat tuh, teman-teman tuh. Gila, gila, gila. Yuk, lagi kita lemparin. Hup. Tuh, setrek lagi, setrek lagi. Tuh, lihat tuh. Buset. Ya, jatuh. Tuh, lihat tuh. Asli tuh, lihat gede-gede, ambil tempatnya aja deh wadahnya tuh. Oh, dapet dong. Tempatnya ambil dulu lah, ambil lah. Mana sini coy, coy, mana sini coy, tuh, hey, mana sini. Tuh, ya, lihat tuh, strike tuh. Nih, lihat. Nih, nih, nih. Gede lagi nih. Nih, 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 nih. Nih, 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 nih. Tuh, 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 tuh. Wah, ini gede banget sumpah. Asli, sumpah beda. Tuh, lihat tuh. Ya. Ini ikan ke-6. Yeah! Anjir. Anjir. Asli. Oke, no. Lo lihat no. Tuh lihat tuh. Lihat. Bang Opan pun setrek tuh lihat tuh. Oke, tuh ya. Nah. Ya jatuh. Gede, gede. Wih. Wih. Setrek lagi. Langsung iya ya setrek gede ihi ihi tuh setrek tuh cakep mantap mantap. Umpan microfishing by jempol yang varian wangi. Lagi ya. Strike lagi, strike lagi. Baru jatuh langsung strike. Wih 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 wih. Tuh, lihat kan? Umpannya asik. Ikan pada doyan yang tadi. So.
sumpah nggak berhenti. Beda. Wah, sama. Kirain beda, sama ternyata ya. Nah, nih cuy. Tadi gua mancing tuh pas di aliran aliran masuk ya berarti ya. Gua dapet parai cuma gede-gede banget nih. Enggak wajar nih, enggak kayak parai di Depok kan, nih. Baru lihat kan? Baru lihat. Tadi gua dapet di arus deres. Dia makan digentak tuh nggak mau nyamperin, lari dulu lari. Tuh di arus asli sumpah ya. Keren. Tipikal ikan-ikan si perinit emang gitu. Ini kalau nggak salah, kalau orang sini semuanya bilang seluang ya. Ya, orang sini bilang memang tadi seluang. Tapi cuma semua jenis ikan yang modelnya kayak gini dibilang seluang semua. Seluang, betul. Dibilang seluang semua, tapi kita coba identifikasi, kita cross-check secara online. Tadi sih saya lihat yang paling identik, yang paling mirip itu Rasbora dusunensis. Rasbora dusunensis. Ya, emang penyebarannya nggak sampai ke Jawa, atau mungkin dulunya ada di Jawa, tapi sekarang nggak ada. Nah. Makanya kita asing sama penampakan parai kok jumbo. Nih ukuran parainya terus terang aja, panjangnya itu 10 cm lebih ya? Lebih nih, tadi ada yang 15 cm. Tadi ada yang lebarnya 2 jari lebih, panjangnya dia ini panjang rata-rata lah. 12 cm-an, rata-rata 12-13 cm ini. Tuh, jadi bobotnya juga gede ya, maksudnya lebih berat. Lebih berasa, tarikan lebih berasa. Parai yang ada di Depok itu kan di bawah 10 cm semua. Itu dia. Tarikannya asli, sumpah keren banget. Terus dia garis di badannya tebel ya kalau gede gini ya. Potensi jadikan hias ini. Ya, sayang banget kalau apa sih ditangkap cuma buat dimakan. Soalnya ini dia cakep, nggak kalah sama ikan-ikan yang lain. Tapi mungkin di habitat sini sendiri dia melimpah, dia melimpah banget. Jadi kita ambil sebagian kecil kayak gini, mudah-mudahan sih nggak ada efeknya ya. Nggak ada pengaruh ya. Mancing itu nggak bisa ada efeknya. Mudah-mudahan nih kan bisa sampai Depok nih, hidup nih. Iya, kita rencananya mau koleksi. Mau koleksi. Jadi tiara di rumah. Ikan dari Pulau Sumatera tuh ada di sana. Seru asli, gua dapat banyak tadi. Sebenarnya masih banyak. Oh iya, teman-teman masih pada berburu tuh, lagi pada banyak. Ntar paling pada nyetor. Nanti ada itu. Asli keren sumpah nih, kan tarikannya jos banget, nggak ada yang ngalahin. Terus lo mau tau nggak gue dapetnya pakai yang mana? Tadi umpan apa? Apa? Nih, gue dapetnya pakai yang ini nih. Selalu ya, selalu. Yang wangi ini nggak ada lawan. Jadi umpan microfishing varian wangi ini asli nggak ada lawan. Semua lewat deh, pokoknya tadi aja ada ikan yang kata orang sini biasa makan jangkrik, dikasih ini makan juga, makan dikasih ini. Nantilah itu videonya beda lagi ya, gitu. Ya. Jadi si yang lain tuh yang lapor kemarin nanti. Ya, nanti teman-teman yang lain lapor dapat ya, apa aja nanti aja. Kita kasih tahu lagi ke teman-teman. Ya udah, gitu aja, sekian video dari kita nih, Aqualife. Jangan lupa jaga kelestarian alam aja deh, biar ikannya bisa kayak gini melimpah, nggak ada habisnya. Perairannya kan bening, tadi pas mau makan itu kelihatan dia lari-lari. Ya, ngejar umpan. Ngejar umpan, umpan jatuh dimakan. Der. Mantap, sudah. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ditunggu aja nanti video yang lain lagi. Ada spesies lain lagi yang kita dapat di sini tadi. Di spot yang lain nanti mungkin dari teman kita si Babang Oco atau Babang Gilang nanti. Ya, terima kasih ya. Yuk, salam lestari.